Halo Sobat Who Viewers, di episode kali ini aku mau ngasih cara gimana cara menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube kita. Oke, langsung aja ya. Di sini aku mau buka browser di HP aku. Pakai ini PHX browser, kalian terserah, bisa Chrome, bisa apapun yang ada di HP kalian. Lalu ketik YouTube dashboard atau dashboard YouTube. Nah, di sini. Nah, di sini ada tampilan channel YouTube aku dan aku pilih pengelola video. Kemudian pilih yang pilih channel tadi, terus pilih yang lanjutan, nah di sini ada rekomendasi channel, ada jumlah subscriber, di sini ada tampilkan jumlah subscriber channel saya dan jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya. Jadi kalau yang nggak mau ditampilin jumlah subscribernya tinggal di aktifkan aja ini, nah kayak gitu, langsung simpan. Nah, udah deh, kayak gitu aja, selesai. Nah, terus aku cek dan ternyata masih ada tampilan jumlah subscriber aku nih, masih ada kan. Terus aku cek beberapa saat kemudian masih ada, tapi pas aku klik langsung ke profilnya tuh dia udah nggak ada jumlah tampilan subscribernya. Itu viewers, ini aku cek keesokan harinya, aku cari channel YouTube aku. Nah, di sini udah nggak ada tampilan jumlah subscribernya ya, diklik ini juga udah nggak ada jumlah subscribernya. Nah, kayak gitu for viewers caranya. Makasih banget yang udah likes video-video aku maupun yang subscribe YouTube channel aku. Aku doain kalian semua makin sukses. Pokoknya apapun yang kalian inginkan dapat terwujudkan. Amin. Sehat selalu ya kalian. Dan makasih banget yang udah nonton. Have a nice day. Salam beauty and healthy. Dadah.